dan bahannya ada koran bekas, tisu, benang, lem fox, benang bol, kayu, dan lem tembak. Siapkan koran bekas, lalu lipat-lipat hingga menjadi kecil dan remas hingga membentuk bulat. Berikutnya, rekatkan kertas tersebut dengan lem fox dan tutup serta rapikan dengan tisu. Langkah selanjutnya, setelah semuanya terbalut rapi, maka lubangilah salah satu untuk diberikan klip dan benang. Pastikan benangnya rekat dengan baik dan kuat. Setelah semua bagian telah selesai, maka susunlah menjadi satu hingga membentuk suatu objek yang kita inginkan. Langkah yang terakhir, ketika semuanya telah tersusun menjadi satu, yaitu beri benang untuk dikaitkan di kayu sehingga dapat digerakkan. Sebelum dipraktekkan di panggung, jangan lupa dicoba terlebih dahulu. Setelah pembuatan marionet selesai, jangan lupa membuat panggung untuk memperagakan marionet yang telah kita buat.